akan membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan bekas. Bahan-bahan yang pertama yaitu kalengan segar, bungkus-bungkus plastik yang kira-kira bisa untuk kerajinan tangan. Langkah pertama cara membuatnya yaitu gunting bagian atas kalengan segar, lalu kita gunting-gunting kecil-kecil seperti ini. Contohnya yaitu seperti ini. Jadi seperti ini, kita buat bunganya. Cara membuat bunganya, kita potong plastik ini persegi. Persegi seperti ini. Lalu kita lipat-lipat plastik seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita kaitkan bunganya di bagian yang diinginkan kita. Simpel sekali mengaitkannya seperti ini. Lalu kita buat lagi. Kaitan lagi seperti ini. Dan setelah itu jadilah bunga seperti ini. Bunga yang sangat sederhana, bukan? Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.